وسلم على آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أبا بعد الحمد لله yang saya hormati pengerusi masjid, seluruh alam kuasa, tuan-tuan imam, pemegang masjid, para asatizah, alim ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, perempuan, sedang hadirin dan hadirat yang sekalian, alhamdulillah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT dengan limpah kurnia inayah dan taufik dari Allah kita dapat sama-sama pada malam ni, insyaAllah. Salam Allah Muhammad. Malam ni malam ke berapa? 20 apa? 24 lah. Salah satu daripada malam 10 daripada Ramadan terakhir yang terkandungnya dalam salah satu malamnya Lailatul Qadar. Mudah-mudahan selepas Allah Muhammad kita termasuk buka ni. Okay. Mudah-mudahan kita termasuk daripada kelompok yang akan dikurniakan oleh Allah Lailatul Qadar insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, salah satu perkara yang dituntut kepada kita ialah untuk bertaubat atas dosa-dosa yang kita buat. Kita banyak dosa kita. Ya, kita ni alhamdulillah Allah tu izinkan kita untuk mai ke masjid ni, mudah-mudahan dia salah satu daripada tanda bahawa kita ni Allah terima taubat-taubat kita. Tapi tak menafikan kita untuk terus bertaubat. Nah, ada tak waktu-waktu yang kita lapangkan masa kita sikit untuk istighfar minta ampun atas dosa-dosa kita? Ni waktu ni lah, waktu bangkit pukul 3-4 pagi dalam bulan Ramadan ni. Allah sebut dalam Quran wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang beristighfar pada waktu sahur. Ambil sikit waktu astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Bagi rasa tu. Bagi tak ada gangguan apa-apa melainkan kita nak keluar daripada hati kita ni, aku ni banyak dosa, sungguh aku banyak dosa dan aku nak bertaubat atas dosa-dosa yang aku buat. Masalah dia satu, tuan-tuan. Tahu pasal apa kita tak boleh nak bertaubat? Tahu pasal apa kita tak boleh bertaubat? Lu jawab. Tahu siapa? Pasal tak merasa berdosa. Tak rasa dosa. Tak rasa tak ada dosa. Apa nak taubat? Betul-betul. Rasa tak ada dosa tu tak ada urgensi. Tak ada sikit pun kita ni rasa macam ada keperluan untuk kita tahu. Nombor satu, taubat ni bukan tunggu ada dosa. Allah suruh kita. Perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Surah Nur ayat 30, surah An-Nur ayat 31 Allah sebut, wahai orang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah salli alaihi Muhammad dengan taubat nasuha. Dalam surah An-Nur ayat 31 Allah sebut, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Wahai, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah wahai orang-orang yang beriman supaya kamu berjaya. Tentu ingat dalam bab bertaubat ni Allah akan sebut orang beriman. Ayat yang awal saya baca, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang beriman bertaubatlah kamu dengan taubat nasuha. Dalam surah An-Nur ni Allah sebut salli alaihi Muhammad, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allahum tuflihun, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah wahai orang beriman supaya kamu berjaya. Imam Ibn Kathir dalam mensyarahkan ayat ini disebut, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kamu dengannya dan semua sifat-sifat mulia dan akhlak yang terpuji. Pada masa yang sama, tinggalkan perangai jahiliah dan sifat buruk mereka. Ini adalah kejayaan dan kemenangan yang sebenar dengan melaksanakan perintah Allah dan Rasul serta meninggalkan larangannya. Dua benda, bila kita buat salah dan kita ada rasa berdosa, nak boleh rasa berdosa ni kunci dia satu je, iman. Sebab tu dalam bab taubat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Dalam bab taubat, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, wahai orang beriman. Sebab orang yang ada iman je dia rasa berdosa dalam hati dia. Dia makin kurang iman dia, makin tak berasa berdosa. Lagi rendah iman, lagi tak berasa berdosa. Sebab tu riwayat sebut, seorang tu takkan mencuri bila dia beriman.
Seorang tu tak akan berzina bila dia beriman. Waktu iman dia tengah turun tu, waktu tu dia akan mencuri, waktu tu dia akan buat benda maksiat. Maka dua perkara kita kena buat bila kita rasa berdosa dan kita nak bertaubat. Yang pertama, apa saja benda baik tuan-tuan bercepat-cepat buat. Ni kita duduk perut 10 akhir Ramadan ni. Saudara jemaah, kita tuan-tuan, seorang ulama dia susun ayat mudah aja. Ada 10 kunci. Ada 10 butir kunci, kunci bilik tu, kunci peti tu. Ada 10 peti dan ada 10 kunci. Dan orang beritahu dekat kita, salah satu kunci dan salah satu peti itu ada emas, ada harta yang sangat banyak, yang lain kosong, satu aja. Depan kita ada 10 kunci, depan kita ada 10 peti. Dalam satu peti itu aja ada emas, ada perak, yang lain tak ada. Tuan-tuan rasa tuan-tuan nak ambil kunci satu ikut teka-teka ke, atau tuan-tuan nak ambil 10 kunci tu? Pak faham tak soalan aku ni? Ha, nak ambil 10 tu kan, nak ambil satu teka-teka kan? Ambil 10 lah, sebab dalam tu mesti ada kunci yang ada mah tu. Betul tak ni? Itulah 10 akhir Ramadan. Nak teka-teka buat apa? Malam ni malam 24 tu cerah sikit malam ni. Esok ramai balik penuh. Pasal esok malam ganjil. Boleh jadi tak malam ni Lailatul Qadar? Boleh jadi tak? Sebab Nabi SAW suruh cari Lailatul Qadar pada 10 akhir Ramadan. Nak cerita, bahkan riwayat ulama menyebutkan boleh jadi Lailatul Qadar berlaku dalam tempoh sepanjang Ramadan tu, daripada 1 sampai 30. Boleh jadi tak mustahil bagi Allah? Boleh jadi pada 10 akhir, boleh jadi pada malam-malam ganjil pada 10 akhir, boleh jadi pada malam 25, boleh jadi pada malam 27. Semuanya ada hadis-hadis yang tersendiri. Maksudnya apa? Cari 10 akhir. Tuan-tuan, bila kita rasa berdosa, Ibnu Katsir kata apa? Buat benda baik dulu. Apa yang Allah perintah, buat benda baik. Buat semua. Antaranya ialah kita perbanyakkan ibadat. Kata Nabi SAW, ittabi' as-salahata hasanata tamhuha. Kamu ikutlah kemaksiatan yang kamu buat tu dengan kamu melakukan kebaikan, yang kebaikan ini akan padam dosa-dosa kamu. Yang keduanya tuan-tuan, tinggal perangai jahiliah. Perangai suka buat maksiat, perangai jahiliah. Ada saja jalan maksiat dia nak buat, dia kan kira time bila. Tuan-tuan tak buat dah kot, tak buat dah kot benda tak elok. Salih Allah S.W.T. Muhammad. Tapi ada duk mengumpat. Ada. Ada duk mengatakan kat orang. Ada. Ada duk cakap bab-bab orang. Ada tak kita duk menyampai benda yang kita tak tahu betul ataupun salah, kita pergi hantar kat orang. Maksud kita masih duk buat lagi panggil-panggil je hidup. Tinggal. Tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka diperintahkan kepada kita untuk taubat nasuha. Malam ni, saya nak petik dekat tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Kata, salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mulla Ali Al-Qari dalam Mirqatul Mafatih, dia menyebutkan bahawa orang yang menyedari akan diri dia ada dosa, dia sedar dia tu ada dosa, sedia Allah Subhanahu Muhammad, kemudian dia bertaubat dengan memenuhi segala rukun dan syarat-syaratnya, seperti yang pertama, menyesai dengan maksiat yang pernah dia buat. Tuan-tuan, antara benda paling payah dalam taubat nasuha ialah yang ni. Tahu apa dia? Menyesai. Sebab menyesal ni benda rasa. Benda pernah kita rasa, nak menyesal susah. Benda kita pernah rasa sedap dia, lepas tu nak suruh menyesal pula susah. Kalau benda kita tak pernah rasa, nak suruh tinggal senang. Ada tak tuan-tuan pernah minum arak? Tak pernah pun. Lepas tu kalau nak suruh tinggal arak, tak ada apa. Kadang kita tengok pun jijik. Pergi dekat supermarket, tengok belah ni ada Coca-Cola, belah ni ada botol arak. Kita sampai tak mau ambil botol Coca-Cola tu. Pasal apa? Pasal sebelah ada botol arak. Sampai macam tu jijik. Pasal kawan tak pernah minum. Cuba kawan yang pernah minum, pernah rasa arak tu lagu mana? Dia panggil apa? Nak tinggal sangat susah. Pasal pernah ketagihan arak. Kalau benda tak nikmat pada nafsu, dia susah nak jadi ketagih. Boleh faham tak? Nak bagi mudah lagi, tuan-tuan mudah faham lagi. Arak kot ramai orang memang pakat-pakat tak minum kot.
rokok. Contoh nak bagi. Ada tak tuan-tuan yang sok rokok? Ada tak tuan-tuan yang pernah tinggal rokok? Orang yang tak pernah rasa rokok tu kan, dia tak pernah rasa macam mana nikmatnya orang yang sok rokok tambah lepas makan pedas. Elok-elok makan pedas pula, pucuk rokok pula. Puh, dia punya nikmat cerita. Tiba-tiba berhenti rokok. Tuan-tuan, Salih Muhammad, dia berhenti rokok. Ada kawan dia sok rokok depan dia, tuan-tuan. Waktu tu meleleh ya leo. Menggeletak kaki you. Jangan main-main. Pasal apa? Pasal kawan pernah sok rokok. Demikianlah apa saja maksiat, sebab maksiat ni benda sedap dengan hati, dengan nafsu. Bila benda sedap dengan nafsu, nak suruh kita menyesal dengan pernah apa yang kita pernah buat, cakap boleh, nak rasa susah. Tuan-tuan boleh faham lah. Sebab tu kita tak pernah segan duk cakap benda dosa kita buat dulu-dulu. Tidak? Jumpa geng-geng kawan-kawan duk semang-semang balik. Ni time-time raya ni. Balik raya, geng-geng kawan balik KL, balik kawan Johor balik. Tuan-tuan tahu jam lah hari ni. Saya nak pergi kuliah sekalian pagi tadi, nak pergi ke Ipoh. Tak boleh pergi. Jalan jam highway lah. Saya kata, raya tak raya lagi. Jam dah highway ni. Jalan jam lah. Pasal apa ni main mana tau. Saya pun tak tahu. Malam balik daripada Perlis. Ada pak, kakak ipar saya meninggal. Saya cakap tu kan. Pergi pengkebumian. Pergi ke bumi. Apa-apa jenazah. Apa semua orang kan. Saya cakap. Sempatlah buat tazkirah di kubur. Diulang balik. Sempat buat tazkirah di kubur. Faham-faham, tak faham sudah. Tak faham apa yang ni. Alhamdulillah. On the way nak balik tu jam, subhanallah, sesemai. Tuan-tuan. Pasal time balik ni pekat berhimpun. Time raya pekat balik berhimpun ramai-ramai Salih Muhammad. Tuan-tuan, tahu tak dia antara point sedap paling paling syok sekali sembang bila berjumpa kawan lama-lama ni apa dia? Tahu tak? Benda jahat kita duk buat dulu ni. Betul tak betul? Apa dia macam tak mahu nak mengaku, payah bercakap dengan Tok Wali. Dia cakap bahasa saya lah ni, orang-orang macam saya ni bukan macam tuan-tuan lah kot. Jadi tak pernah buat maksiat kot. Tuan-tuan saya cakap. Tapi kalau kita duduk sembang, jumpa kawan sekolah, tahu tak benda paling sedap sekali bersembang apa ni? Benda jahat apa kita buat tu sekolah? Lompat pagar. Ya tak saya cakap. Curi seluar trek kawan. Potong helmet kawan tu. Macam-macam benda maksiat kita tu balun. Jumpa pula geng tempat tempat kerja lama, cerita tempat geng yang waktu, waktu benda Salih Jamat bawa balik girlfriend naik motor. Salih Jamat nak curi barang pejabat, apa benda. Ada tak cerita balik apa? Ha, ingat dulu waktu kita qiyamulail sama-sama dulu. Ada? Ha, ingat waktu kita dulu tadarus Quran tu. Tak ada. Yang syoknya cerita apa? Cerita benda maksiat. Bila cerita benda maksiat, tepuk meja tuan-tuan gelak. Kah, ha, ingat dulu. Kah, sembah. Kita duduk gelak tu, adakah tu tanda menyesal? Dah. Maksudnya, keseronokan dan kesedapan maksiat kita buat dulu tu, masih duduk terikat dalam hati ni. Kalau kesedapan maksiat tu masih duduk melekat dalam hati, maksud syarat taubat nasuha tak cukup syarat ni. Sebab salah satu dia mesti menyesal dengan apa yang pernah kita buat. Sebab tu benda paling payah ni, sebab tu ulama sebut. Kalau mulut melafazkan istighfar sedang hati masih terikat dengan kelazatan maksiat yang kamu pernah lakukan, ketahuilah dosa kamu masih belum diampunkan. Ha. Macam mana kita ni tuan-tuan? Saya akan sebut kat tuan-tuan empat ciri kata Abu Lais As-Samarqandi, empat ciri tanda taubat kita ni Allah terima ataupun tidak. Nak tengok betul-betul ada tak empat tanda ni? Kalau ada empat tanda ni, insya-Allah taubat kita telah diterima oleh Allah SWT mudah-mudahan. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang kedua, kata Mulla Ali Al-Qari dalam kitabnya, ialah meninggalkannya. Maksiat tu kita tinggal dah, tak buat lagi dah. Dan saya yakin kita kat sini tak buat lagi dah, tak buat dah. Benda duk ketayak atas kepala dah, tak buat lagi dah. Ada lagi duk pergi karaoke yang ni, ada lagi? Ada? Kalau ada pun tak angkat tangan lah. Boleh nak karaoke? Boleh. Karaoke? Karaoke di rumah. Dua-dua lagi mini, duduk di rumah. Dinda, Kanda. Aku suka hampa lah dua-dua orang. Hidup pi pusat karaoke kat kuliah tu, malu kat orang tua-tua. Kan? Anak saya cuma, dia buatnya mati tengah karaoke tu, ke mana? Mana? Barang yang
panas membara, mati. Ha, pasal lagi bara dalam kubur ke mana. Semalam tuan-tuan, masya-Allah, dua malam lepas. Seorang saya cemat. Tuan-tuan, dia meninggal lepas 20 rakaat tarawih. Elok 20, elok habis 20 rakaat meninggal. Masya-Allah. Tak sempat buat witir. Duduk soh paling depan. Meninggal. Hebat tak? Hebat. Ada orang meninggal dalam tengah karaoke. Hari itu sekali dia buat konsert. Panggil otai-otai geng ni. Otai-otai zaman rock kapak lu, zaman saya lu. Zaman kita-kita lu kan. Dia pakai senok koyok-koyok apa merambut kembang. Pakai besi tanu-besi tanu ni. Nyanyi lagu menangis lah. Ni. Semalam dah saya mat. Panggil berimpun dia pun menyanyi. Main gitar. Tengah-tengah main gitar tu. Kepah ni kan. Atas stage. Mula Ustaz Syamat. Allah Rabbi. Itu lama kata kamu akan mati atas benda apa kamu suka buat. Kamu akan mati atas benda apa kamu suka buat. Kita ni tak buat dah kot. Tak buat dah. Ketayak atas kepala dah. Ridak atas bau dah. Ha? Pakai. Pakai pelikat longgak tu dah. Longgak tu dekat kita. Ha, Ustaz Syamat. Yang ketiga, berazam dan berusaha untuk memperbaiki diri. Azam tak mau buat lagi dah, insyaAllah. Cukup syarat ni, maka Imam Al-Qurtubi beritahu bahawa Allah akan pasti akan mengampunkan segala bentuk dosa-dosa dan kemaksiatan. Dia cukup empat syarat ni, Allah akan ampunkan dosa dia. Kecuali perlakuan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut, wahuwallazi yaqbalu taubata an ibadihi. Dan dialah Tuhan yang menerima taubat daripada hamba-hamba yang bertaubat. Jadi, tuan-tuan, taubat saja atas dosa-dosa yang kita buat. Sebab tu perintah daripada Allah. Nak kata kita tak taubat pasal kita tak ada dosa, bohong ya. Betul tak? Semua ada dosa. Tuan-tuan, ni kita duduk soleh depan orang ni. Orang tengok kita baik ni bukan pasal tak ada dosa. Orang tengok kita baik, muka merelak. Tuan-tuan panggil munawir. Bercahaya wajah kita ni. Kawan-kawan kita kata apa? Amboi halah ni. Jadi orang masjid, Masya Allah. Tengok dengan kepiah atas kepala, dengan serban kemah ni. Tengok ha, muka bercahaya aja. Tahu tak pasal apa dia pada nampak muka kita bercahaya? Tahu pasal apa? Pasal Allah tutup aib kita tu. Dia nak mengaku tak ni? Aku je lah kan. Betul ya? Nabi sebut Sunni Anas Muhammad, kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam mesti pernah buat silap. Nah, mesti buat salah. Besar dengan kecil. Waktu kita buat salah, kita sembunyi pada orang, bukan siapa tahu. Bini kita ada sebelah, tak tahu apa kita buat dulu. Nah, ada orang dia panggil Sunni Anas Muhammad mujahir. Al-mujahirin. Al-mujahirin, bukan orang yang berhijrah, orang yang menzahirkan kemaksiatan. Dia suka cerita kat orang apa dia buat. Malam dia buat maksiat, Allah tutup aib dia. Esok dia cerita kat orang, saya buat ni semalam. Dan orang ni Allah tak ampun dosa. Tapi kita taklah macam tu. Kita tak cerita kat orang, tapi kita buat. Siapa pun tak tahu. Kita sembunyi-sembunyi, kita buat seorang-seorang. Lah ni kau tak buat, tapi dulu-dulu buat. Waktu kita umur 20 dulu, waktu kita umur 18 dulu, 19 dulu. Antara benda paling besar sekali kita buat dulu, tuan-tuan, tahu tak benda? Yang kita tak rasa apa malam ni, tahu benda? Tak semayang. Ada tak semayang? Berlambak tak semayang tuan? Dia buat benda besar, dia buat benda dosa dulu. Dia berasa, dia ingat dosa benda buat dulu ni. Aku dulu buat tu, aku buat ni, nasib baiklah, tak ada siapa tahu. Nasib baiklah, Allah tutup aib aku. Nasib baiklah, Allah tak cerita kat orang apa aku buat dulu. Tapi dia tak merasa yang sama pun, dia tak semayang dulu, tuan-tuan. Dia tak rasa pun, nasib baiklah, orang tak tahu aku tak semayang dulu. Nasib baiklah, dia siap cerita kat orang. Akulah ni duduk khabar, semayang-semayang. Dulu aku kat semayang. Tuan-tuan. Tak betul, tak betul, saudara-saudara ni, tuan-tuan. Benda paling utama sekali Allah nak cek di akhirat apa dia? Semayang dia. Ingat-ingat. Eh, banyak dosa lah kita, tuan-tuan. Muslimat, rambut tunjuk ke orang. Betul tak ni? Betul tak lho? Ni lho pakai kelekung labu tu. Sampai ke lutut pakai kelekung.
Dulu saya baiklah ustaz tak jumpa saya dulu saya. Kalau jumpa saya ustaz pun tumbang dulu agak. Allah, dulu-dulu kan, dulu-dulu dia pakai skaf tu ustazah dah. Dia aja lah, pakai skaf tiga segi tu, nampak lihat tu, oi, ni ustazah ni. Subhanallah. Tapi aurat lah. Aurat, tak rasa apa. Tak rasa juga. Mari kita tengok empat keadaan Abu Lais Al-Samarqandi dia sebut tanda taubat Allah terima. Yang pertama, dia kata Abu Lais Al-Samarqandi dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin menyatakan bahawa sebagian hukama menyebutkan taubat seseorang itu diterima diketahui pada empat perkara. Nak cek tengok ada empat benda ni kat kita. Nombor satu, jika dia sudah dapat mengawal lidahnya daripada berkata dusta, ghibah dan kata-kata yang tak penting baginya. Nombor satu sekali, lidah kita tak cakap benda merepek lah. Cakap bohong, cakap maki orang, cakap bukan-bukan fitnah orang, mengumpat orang, tak ada. Dia otomatik, dia akan slow je. Dulu kalau dalam grup tu tuan-tuan, dia lah yang paling vokal sekali. Mulut tuan-tuan subhanallah, laser tak ada insurans takafulnya. Ikut sedap ini mahalnya yang kira tuan. Salah cakap yang kena ke dia. Mulut kita, ya Allah, jahat dulu. Cakap jenis tak rasa hati orang lagu mana. Ada tak orang lagu ni? Dia jenis cakap, dia tak fikir hati orang nak terima percakapan dia tu macam mana. Dia kata, aku lagu ni. Tak suka, sudah. Aku mah lagu ni, aku punya cakap tu ya. Biar cakap terang-terang sikit bagi dia duduk berasa. Bukan lagu tu Islam ajak tu. Islam ajak bukan cakap bagi orang berasa. Islam cakap, ajak, Islam ajak macam mana Salih Syamad nak bercakap supaya hati tu tak terasa dengan percakapan kita. Bukan bagi orang berasa. Boleh faham tak boleh faham tu? Inna Allah katabal ihsanu ala kulli syait. Semuanya Allah mewajibkan ihsan atas setiap perkara. Di antara tanda ihsan itu ialah kita letak diri kita pada orang tu. Agak-agak bila kita cakap macam tu, orang cakap kita macam tu, kita rasa macam mana? Sakit hati Ustaz. Jangan cakap bagi orang sakit hati. Tak boleh dia sebut aku memang macam ni. Boleh. Islam ajak kita untuk berubah. Ihsan dia panggil. Memang Ustaz macam mana? Boleh tak? Dusta cakap bohong tak ada dah. Mengumpat orang tak ada dah. Dia panggil an-namam. An-namam ni bahasa kita orang lunas dia panggil firestone. Tahu firestone? Batu api. An-namam ni dia pergi jumpa seorang, dia cerita pasal orang tu, orang tu cerita pasal orang ni, dia pelaga bagi nak berkelir dia orang. Nabi sebut la yadkhul jannah, takkan masuk syurga an-namam. Takkan masuk syurga dia. Orang yang jenis pelaga orang, pelaga orang. Dalam Quran Allah sebut tentang Abu Lahab. Nah, tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Pasal apa ni? Celakalah dua tangan Abu Lahab, sebab kata. Celaka Muhammad, dia sebut kan. Dalam ayat yang sama cerita tentang isteri Abu Lahab. Nama dia Ummu Jamil. Apa yang Ummu Jamil rajin buat? Dia buat apa? Dia pi dekat, dia panggil the woman, the onion association of Makkah. Tahu onion association? Persatuan bawang Semekah. Dan kita ni di Onion Association of Malaysia. Malaysian Onion of Association, apa macam tu, persatuan bawang se-Malaysia. Dia NTP dekat kelompok-kelompok muslimat ni, atau kelompok-kelompok perempuan ni, dia akan cerita tentang buruk-buruk Nabi SAW. Hantar tak Muhammad tu buat apa? Hantar Muhammad apa? Hantar. Kalau kita masih ada perangai macam ni, ketahuilah dosa kita masih belum diterima, taubat kita masih belum diterima oleh Allah. Kadang-kadang tuan-tuan, dia berubah, dia jenis cakap. Cakap, dia, kawan kita tu lah ni, cakap, padah barang tak, maki hamun orang tak dah. Dia jadi bercakap pelan. Dia jenis nak. Tu mudah-mudahan tanda taubat dia Allah terima. Mana? Haji tu balik-balik Mekah, balik-balik umrah dia jenis. Cakap pun pelan, tak duduk maki hamun orang. Kalau tidak, dia lah paling ni sekali. Buang tebiak nak mati lah orang tu. Bukan, buang tebiak tu tanda Allah terima taubat dia. Nombor satu, jaga ni tuan, jaga ni. Ni perosok. Perosok punya ni, ya Allah. Seorang sahabat Nabi, Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia tanya, salat ala Syed Muhammad. 5 minit kita berhenti. 5 minit 10 kita berhenti. Boleh?
tiga orang je boleh awal. Ali menyakap tu. Tidak salat Jumaat Muhammad. Salat Jumaat Muhammad. Muaz bin Jabal tanya dekat Nabi ya Rasulullah, akhbiruni bi'amali yadkhul jannah wa yubaiduni 'anil nar. Rasulullah, ceritakan kepada aku amalan yang akan mendekatkan aku pada syurga dan akan menjauhkan aku pada neraka. Nabi kata, laqad sa'alta 'an 'azim, benda kamu tanya ni besar sangat, tapi Allah akan memudah kepada siapa yang Allah memudahkan untuk dia. Nabi SAW pun cerita, yang pertama rukun Islam, selesai pertama rukun Islam. Yang kedua, idza adulluka 'ala abwabil khair, kamu nak tahu tak pintu segala kebaikan? Apa dia pintu sebabkan ni? Kamu salat Nabi Muhammad, puasa itu perisai, salat Nabi Muhammad, sedekah, sedaqatu tudfi'u khathiyata kama tudfi'u ma'un nar, sedekah akan memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Kemudian salat Nabi solatul rajul fi jawfil lail, semayangnya seorang lelaki pada sebagian pada malam. Kemudian Nabi SAW, kamu nak tahu dah puncak dia, kamu nak tahu dah tentang tiang dia, kamu nak tahu tentang apa sebagainya, last sekali kamu nak tahu dah tentang kunci dia, apa kunci dia. Cerita rukun Islam, cerita rukun iman, cerita tentang kebaikan-kebaikan banyak-banyak. Kamu nak tahu tak kunci dia, apa kunci dia? Nak tahu Rasulullah, jaga yang ni. Nabi kulak lidahnya, jaga yang ni. Kenapa Rasulullah, adakah orang itu akan dimasukkan dalam neraka kerana perkataan dia? Bahkan kata Nabi SAW, seorang itu akan diseret wajahnya, dilempar ke dalam neraka hanya kerana satu perkataan yang keluar pada mulut dia. Macam mana Nabi kata muka dan hidung? Pasal mulut ni dekat dengan muka dan hidung, kan diseret masuk dalam neraka hanya kerana pakai. Dan bahkan Nabi SAW kata seorang akan dilempar ke dalam neraka bainal masyriqi wal maghrib, dia dilempar dalam neraka di antara timur dan barat hanya kerana satu perkataan yang keluar pada mulut dia, yang dia kata tak ada apa-apa. Kita tak, Allah tak ada apa takat tu je, Allah sikit tu pun nak kira Allah tak ada apa pun aku cakap tu, ni ambil kisah sangat pasal apa. Dia kata tak ada apa-apa. Nabi kata apa? Dia akan dilempak ke dalam neraka di antara timur dan barat hanya kerana satu perkataan keluar pada mulut dia. Jagalah tuan-tuan. Pasal apa Nabi cerita banyak sangat hebat, banyak amalan-amalan yang mendekatkan seorang pada syurga, jauh pada neraka. Last kali Nabi pegang lidah, pasal apa? Pasal yang ni lah yang akan memadam seluruh pahala amal kebaikan tadi. Habis betul ya. Orang Islam jaga ni, jaga ni. Ramai orang dalam neraka dua lubang, kata Nabi SAW. Yang pertama lubang mulut di antara rahang ni, yang kedua lubang di antara dua paha dia. Saya sebab pertama tanda taubatnya diterima. Yang kedua, salat Allah Sayyid Muhammad, sudah tidak ada rasa dengki, iri hati, hasad terhadap sesama manusia. Antara tanda dia hati tak ada, tak ada, tak ada dengki ke orang, tak ada, tak ada. Dulu pantang tengok orang lebih sikit, cemburu. Jadi orang tu menipu tu dapat tu. Allah tu bukan layak dapat ni. Patutnya aku dapat dengki dengan orang. Mai bila Allah ampun dosa dia, dia tahu kan, dia tak rasa apa. Orang dapat nikmat, alhamdulillah dia dapat nikmat. Bagus, alhamdulillah dia pun orang Islam juga. Allah dia beradik aku tu, tengok dia dapat. Aku pun tumpang bangga dengan dia. Dia jadi pelik. Ha, tu tanda taubat Allah terima. Kita boleh rasa dengan benda ni. Boleh rasa. Salih Allah Muhammad. Yang ketiga tu dah sekalian 3 minit lagi. Yang ketiga, salih Allah Muhammad. Nah, yang ni antara benda yang kita boleh perasan sangat. Tahu apa dia? Dia mula menjauhi rakan taulan yang jahat. Allah akan hantar dia kawan baik-baik. Geng-geng yang duduk sekeliling dia, semua orang baik-baik. Jenis cakap baik, jenis ajak pergi kuliah, jenis geng semayang, jenis ajak semayang terawih tak berhenti ni. Geng-geng ni duduk dengan dia. Dulu bukan ada geng-geng ni. Tak tahu main mana. Dia duduk dalam grup tu. Grup WhatsApp dia, semua grup geng-geng ni. Yang hantar tazkirah, hantar link kuliah. Yang hantar kata ada. Dia main mana tak geng ni? Allah bagi kat dia. Allah hantar. Tu tanda Allah taubat, Allah terima. Dan yang tak elok, dia makin jauh, makin jauh. Geng-geng yang dulu je ni duk merapu, yang duk merepek, yang tahu apa-apa, dia makin jauh, makin jauh. Makin jauh ni bukan kita cari. Makin jauh ni Allah bagi. Tu tanda Allah terima taubat. Dan yang keempat, tuan-tuan, dia sentiasa beristighfar. Bersiap-siap menghadapi mati dan menyesali dosa-dosanya dan sungguh-sungguh melakukan ibadat kepada Tuhannya. Lagi banyak istighfar. Pasal apa? Sebab makin rasa dosa. Dulu banyak dosa, dia tak berasa berdosa. Bila Allah kikir buang dosa dalam hati dia, dia mula berasa dosa. Yang sikit-sikit pun dia berasa lah. Dia rasa ketak-ketak dosa tu, walau kecil-kecil. Maka bila dia berasa berdosa, dia buat apa? Istighfar.
Bila dia istighfar, dia takut kalau dalam keadaan dia ada dosa tu dia mati. Maka dia buat apa ni? Dia siap-siap. Aku kena buat banyak buat ibadat. Aku kena banyak buat ibadat. Aku kena lipat semua. Dan akhirnya, dia akan bersungguh-sungguh untuk melakukan ibadat terhadap Tuhan dia. Inilah kata Abu Laits As-Samarqandi rahimahullah ta'ala, empat tanda taubat seseorang itu diterima oleh Allah. Mudah-mudahan Ramadan ni dia akan jadi pengampun segala dosa-dosa kita. Dan bila kita keluar pada Ramadan ni, empat tanda ni mudah-mudahan ada dengan kita insya-Allah. Dan subhanallah dan saya jemaah, dan mudah-mudahan itulah sebagai tanda bahawa taubat kita diterima. Sebab kalau taubat kita tak diterima, kita takut kita termasuk dalam senarai doa malaikat Jibril alaihissalam yang diaminkan oleh baginda Rasul SAW insya-Allah. Okey, selesai alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak atas perhatian. Insya-Allah kita jumpa lagi di lain masa. Kita ikut saya nak berterah sejam lagi. Dan mai Johor tu kan, lalu kok Sungai Ulak tu kan, dengan gelap, dengan kelam cukup lubang terjun entah berapa kali semua tak sampai tuan-tuan ni. Ha, jadi tapi saya faham tuan-tuan mai nak sembahyang tarawih. Ha, ada orang dia apa duk baita segera terserah pula ni, aku nak pergi sembahyang tarawih dia lah. Gitu. Pasal apa hang tak sembahyang witir? Aku nak pergi sembahyang tarawih, dia dekat sembahyang tarawih. Ya? Insya-Allah dan mudah-mudahan ini manfaat. Kita jumpa lagi dalam masa ketika sebelum tuan-tuan balik lagi dekat luar sana. Ada tabung yang kita sediakan. Tabung ni adalah untuk kutipan dana selain semat pembelian tanah, pembangunan dan pengurusan Ma'had Darul Faizin Cawangan Melaka. Kita dah sedang buat masjid dia, sedang buat asrama dia, tanah pun kita dah beli. Kita nak buat rumah warga mas dan juga rumah guru dan kekitangan insya-Allah dalam proses pembinaan cawangan kita di Melaka. Yang di Bandar Baru ni dah siap dah, kita dah guna lama dah. Yang kita nak buka satu cawangan baru di sana. InsyaAllah tentu ada tabung. Dan kita juga buat jualan promosi kurma Ajwa, kurma Ajwa Madinah, kurma Ajwa Aliyah Madinah yang duduk tepi Masjid Quba tu, dia punya ladang dia. Tuan-tuan boleh ni lah, sedap dia, lembut. Kurma Ajwa kita lembut sikit. Jadi kita kena buat promosi kurma Ajwa ni. Dia ada kelebihan ni, Nabi SAW sebut beramal dengan kurma Ajwa ni untuk elak sihir di antaranya. Kita belilah, dapatkan dekat luar sana. Kita sedang buat promosi sempena nak menghabiskan stok sempena Ramadan ni dengan 4 kotak 100 sahaja. 4 kotak, kalau 1 kotak RM35, tapi nak perhabis stok ni 4 untuk dia bincang-bincang lah, 3-4 orang beli sekali kan, kan? Jadi jatuh seorang RM25 sahaja daripada RM35 insyaAllah. Dapatkan dekat luar sana, mudah menjadi manfaat bagi kita. Saya minta ampun, minta maaf silap. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.